Pemirsa, latihan pemantapan kemampuan teknis dan taktis satuan maupun perorangan rider Yonif RK762 Vira Yuda Sakti Sorong yang digelar 18 November lalu di Magon, Sabtu lalu ditutup dan rem 181 Praja Viratama Sorong. Penutupan latihan pemantapan yang digelar sejak 18 November 2020 tersebut digelar di lapangan Makoramil 180205 Magbon oleh Danrem 181 Praja Viratama Sorong Brigjen TNI Indra Heri dan turut dihadiri para kasi, para komandan satuan serta kabalak aju Makorem setempat. Melalui latihan pemantapan dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktis baik pada tingkat unit, satuan serta perorangan demi maksimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan selalu siap ditempatkan pada berbagai medan serta situasi nantinya. Anggreni Sumpung, CWM Channel.